Okay, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana sentiasa bersama dengan channel saya ini. Salam kawan-kawan di luar sana sihat ya. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana kalau kita tengok hari ini penuh di media sosial dan berita bahawa nama Datuk Seri Safia Abdal disebut-sebut sebagai pengganti Ketua Pembangkang. Tapi sebelum kita nak masuk ke situ, kita tengok sejarah politik Malaysia ni dulu ya kawan-kawan. Bahawa apa yang saya selalu perkatakan, saya selalu salah kantun ni kerana isu inilah. Kita lihat, dulu dia pecatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni daripada UMNO. Dan kita lihat apa hasilnya hari ini. Begitu juga, saya tak nak, ini saya cuma shortcut ya. Kita tengok pula, Datuk Seri Najib pecatkan Datuk Seri Safia Abdal dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa terjadi? Terjadi lagi satu parti politik baru yaitu Warisan. Terjadi lagi parti politik baru yaitu Bersatu yang dipimpin oleh Tun waktu itu. Hasilnya, jadi kita lihat parti politik itu tidak bersalah. Yang bersalah itu pemimpin politik yang berada di dalam UMNO itu. Hal-hal lain mereka itu saya tak nak sebutlah. Hal rasuah ke, hal projek ke, hal tender ke, itu saya tak nak cerita. Tetapi inilah hakikatnya. Bahawa apa yang berlaku di dalam negara kita ini tentang politiknya dibentuk tu oleh Tun. Dan sampai hari ini pun kita dengar nak buat pergabungan semula, nak buat grand coalition lagi. Ini pada saya sangat mengarut. Harus ingat ya, saya sebagai rakyat, tetapi saya melihat dari sisi yang lain bahwa kalau berlaku pergabungan semula, pergabungan parti politik itu, kalau menurut saya PH ini tidak perlu campur urusan ini. Saya nak PH ini kekal berada di tiga parti yang ada dalam PH ini, yaitu PKR, DAP dan Amanah. Tetapi seandainya tiga parti ini nak berpecah daripada PKR, ya pada saya silakan, kerana PKR mempunyai grassroots yang kuat. Jadi pada saya tidak menjadi isu. Dan PKR itu sudah kukuh. Cuma kita nak lihat bahawa apa yang akan merugikan PKR jika mereka bersetuju dengan gabungan ini, orang-orang yang menyokong PKR ini begitu lama, reformis-reformis yang ada, saya kasihan di situ. Cabang-cabang, ranting-ranting, AMK itu semua saya kasihan di situ. Karena apa? Orang-orang ini perlu naik. Kalau gabungan parti politik baru dibuat, dibentuk, peluang anda untuk naik ke atas untuk menjadi MP, untuk menjadi YB, sama-sama. Kenapa? Karena ruang sudah tidak ada, karena kerusi yang ada akan diberi kepada gabungan yang ada ini tadi. Sebagai contoh ya, parti gabungan-gabungan yang ada yang PRU 2014 yang kita lihat, yang rugi adalah PKR. Karena banyak kursi PKR diberi kepada Bersatu. Yang pertama yang paling saya sedih, mereka tidak menang. Sudah tidak menang, setelah mereka dapat jadi kerajaan, mereka keluar. Yang rugi hasil daripada pergabungan ini akan diterima balanya oleh PKR. Jadi menurut saya, pergabungan yang ada hari ini disedia untuk PH plus boleh, tetapi bertanding jangan mengagih kerusi PKR. Nak bertanding di mana kerusi silakan, nak bertanding semua kerusi pun silakan. Karena saya nak kekuatan PH itu berada di tangan PKR dan supaya tidak ada lagi perkara-perkara yang kita dengar seperti ini, nak jadikan ketua pembangkang orang lain lah. Mereka tidak melihat dulu yang sampai merayu-rayu minta kerusi PH dipertandingkan oleh mereka, orang-orang inilah. Jadi lepas ni PH, jangan lagi ambil kerusi PKR. PKR terus maju ke depan, isi semua kerusi yang ada. Ini kalau menurut saya tegaskan di sini, memang inilah yang membuatkan PKR itu lemah, nampak lemah. Jadi kalau ini berlaku, apabila menang pilihan raya,
yang nak membelot ke, yang nak jadi pengkhianatan ke, mereka silakan keluar. Jadi tidak menjejaskan satu komponen PHS itu. Ini yang berlaku kalau kita lihat PRU ke 14 ini. Satu komponen parti keluar bersama dengan yang mana kawan-kawan juga selalu sebut pengkhianatan berlaku di dalam PKA sebanyak 11 orang ini. Ini menjatuhkan kerajaan PHS. Tetapi rakyat yang totok-totok menyokong hari ini, mereka melihat begini. Padan muka PHS jatuh. 22 bulan bagi RM30. Mereka melihat sisi yang duit saja. Pembangunan negara untuk anak cucu cicit mereka, mereka tak lihat. Pada saya ini macacai-macacai yang bukan kurang cerdik lagi lah. Jadi itu hakikatnya. Jadi saya harap PKA harus bergerak ke hadapan. Gabungan yang ada diteruskan, kerana pada saya gabungan ini baik, kerana tidak boleh juga kalau kita menolak gabungan. Tetapi harap gabungan itu cuma PHS plus, tetapi bertanding melawan juga mereka walaupun 3 penjuru, 4 penjuru, letak semua kerusi. Setelah kemenangan kita nak bergabung itu silakan, senang. Jadi kekuatan sudah ada. Ini yang saya lihat bahwa kejatuhan PHS itu kerana PKR berlembut di sisi itu sewaktu tun bersama dengan PHS. Sampaikan jawatan-jawatan menteri waktu itu pun banyak diberikan kepada Bersatu. Dan hasilnya hari ini mereka jadi government. Orang-orang ini juga yang ada dalam government yang ikut menyusahkan. Dan statement yang mereka keluarkan menyakitkan rakyat yang dahulunya menyokong mereka ini. Jadi saya tak nak perkara ini berulang. Dan saya sebagai rakyat dan sebagai penyokong kepada PHS dan terutamanya PKA ini, saya nak melihat satu sisi yang baik kepada pemimpin kita. Dan untuk nak mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini diganti, ini pandangan saya di akhir sebelum saya menutup cerita ini. Dan satu hal yang kita harus tahu juga bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kalau saya menurut pandangan saya ya, masih belum ada pengganti lah. Masih tetap nomor satu dan untuk memimpin pembangkang. Dan kalau kita lihat pun tokoh yang ada bukan tidak layak, tetapi kita lihat dari sisi lain bahwa nama yang disebut seperti Datuk Seri Sapi Abdal ni, saya pun kalau lihat, saya kenal nama Datuk Seri Sapi Abdal ni pada awalnya. Itu pun kawan saya yang daripada Sempurna yang selalu sebut nama dia waktu itu. Jadi saya mencari nama itu waktu itu. Jadi kita kenal pun, rakyat kenal, kerana pemecatan dia di waktu pentadbiran Datuk Seri Najib. Begitu juga dengan dia dah memimpin parti dia dan menjadi Ketua Menteri Sabah. Untuk dia nak pergi ke internasional orang kenal, masih jauh lah. Bukan saya nak meremehkan pemimpin parti mana-mana, tetapi ini hakikat yang kita perlu terima sahaja. Dan untuk kita nak menaikkan nama dia, kalau dia memang bergabung dengan PHS, mungkin kita boleh letak dia sebagai timbalan presiden. Jadi ini yang kalau menurut saya, bahawa perkara ini mereka sesama pemimpin membincangkan hal ini. Kalau kita nak melihat dia ke persada Asia pun, tidak payah jauh kita nak lihat Singapura ataupun Indonesia. Mereka tidak berapa mengenali Datuk Seri Sapi Abdal buat masa ini. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, pemimpin dunia, ramai yang kenal dia. Jadi ini adalah baik jika pembangkang yang ada hari ini dapat menang PRU ke 15 ini nanti. Dan mereka boleh membawa apa yang baik daripada luar, iaitu melibatkan pelaburan asing masuk ke dalam Malaysia. Ini kalau menurut saya. Dan pemimpin negara luar mempercayai dia. Ini adalah kebaikan kepada rakyat dan bukan kepada hanya kepada pemimpin. Ini perlu mereka fikir, kerana kalau mereka berpolitik hanya untuk kekuasaan, pada saya ini adalah amat salah. Kerana
rakyat inginkan sesuatu yang agak ajaib lah senang ceritanya dengan keadaan negara kita yang dah parah ekonominya hari ini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menjadi Perdana Menteri di waktu PRU ke-15 ini nanti, jadi mungkin dia boleh mengubahkan sedikit struktur pentadbiran negara, struktur perekonomian negara kita ini. Mungkin ini akan menyenangkan rakyat. Dan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bagus di waktu akan datang, kita rakyatlah yang menentukan. Jadi perkara ini, kalau kita nak hari ini nak menukarkan pimpinan daripada parti pembangkang ini untuk memimpin parti pembangkang ini tadi, pada saya ini bertujuan politik untuk mementingkan diri mereka sendiri. Terutamanya kalau kita tengok kenapa mereka nak sangat lakukan seperti mana yang saya cakapkan tadi, salah satunya akan merugikan PKR. Tetapi kalau kita lihat, ini bertujuan untuk menghidupkan parti-parti yang tinggal ada 4-5 kerusi, yang satu kerusi, yang mana buka parti sendiri ini. Mereka ingin menambahkan ahli-ahli politik mereka, MP-MP mereka, untuk membesarkan parti mereka. So, benefit kepada PKR dan PHP, anggota gabungan PH yang ada ni, tidak menguntungkan. Jadi fikir-fikirkan di situ apa yang saya katakan ini. So, sekian dulu dari saya. Saya harap video ini manfaat kepada kawan-kawan dan mungkin ditonton oleh MP-MP kita yang berada di dalam PH ini. Dan saya harap kritikan saya yang agak pedas ini, walaupun pedas, tapi namanya kita sembang politik seperti ini, dia agak serius. Dan saya memang melihat daripada sisi ke arah kebaikan untuk komponen PH ini, terutamanya PKR. Ini yang saya cuba terapkan. Dan saya sebagai rakyat tidak mahu menghasut ataupun hendak mengatakan parti politik ini, parti politik ini. Cuma kalau memang betul di mata saya lihat perkara ini salah, dan saya mempunyai bukti yang bahawa benda ini betul-betul terjadi, baru saya akan bahaskan di sini. Dan pandangan saya ini, saya pun membuat satu kajian bahawa inilah yang mereka cuba nak lakukan. Jadi saya akan keluarkan video apabila saya rasa perkara yang mereka nak lakukan adalah bertujuan untuk ini. Jadi inilah hasilnya yang saya buat. Okey kawan-kawan, saya harap yang buruk tu dari saya, yang baiknya dari kawan-kawan. Dan sekian dulu dari saya, dan terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa datang ke channel saya ini. Okey, thank you.